Halo semuanya, sesuai yang Mimin sampaikan tadi pagi, kalau mereka yaitu Aisegul dan juga Broy bertemu pada hari ini tanggal 3 Desember 2023. Ternyata ada yang melenceng ya. Yang tadinya mereka akan bertemu di rumah Wulan Permata, tetapi malah bertemu di rumah Kak Adibal ya. Terlihat dari background foto mereka seperti ada di rumah Kak Adibal, dan emang benar ya. Mungkin saja mereka berdua akan dikontrak ya, atau ada project dengan Kak Adibal. Mimin berharap seperti itu. Kenapa? Karena mereka berdua berpotensi ya guys ya. Ternyata Aisegul dan juga Broy bahasa Indonesianya sudah lumayan ya. Terlihat dari live streamingnya, pasti kalian dengar pengucapan bahasa Indonesianya sudah cukup baik. Semoga saja mereka bisa berkarir di Indonesia. Amin.